tumbang dia minumnya. Kalau ini reaksinya 2 jam. Mana obat apa tuh, coklat? Kolsapin. Aku mau tanya dokter coba. Kolsapin 2 mg. Ini memang orang yang mau bunuh-bunuh orang tuh memang cocok. Supaya dia benar lah. Ini kan tenang dia tuh, hampir mau mati orang Cina kena ya tuh. Kena dia. Iya, jangan ya lah. Dia hajar. Sampai sekarang dia belum bisa. Karena di sini Pak, enggak boleh mengandalkan. Enggak boleh kelai-kelai, makanya nanti kita mungkin satu minggu lagi pasang CCTV Bu, 8. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa luar sana info yayasan aniaya pasien, ya kan? Padahal pasien sendiri yang sesama mereka. Nah, kami nggak mau gitu, karena ada satu di Kuala tuh berkeluar berita, tutup langsung, baru tutup. Pak Hasan tahu Pak Hasan? Ah, jadi tutup kan orang Madura kan? Iya. Punya begini juga tutup, baru buka. Mau minta 3 biar dia mati katanya, nggak boleh. Ini kan penenang, obat penenang, obat cuci otak. Pak, coba lihat tuh. Oh, kasih minum langsung dikencing-kencingnya? Iya, kencing-kencingnya nggak bisa bangun-bangun. Langsung mandi lah itu, dia 2 hari. Masa kau sama orang yang bawasnya ternyata tuh. Oh iya? Berapa jam dia, 7 jam dia bisa sadar. Iya. Ini 24 jam aku dia bisa sadar. Yang sampai yang kemarah kan. Sangkau dari rumah sakit jiwa, Sengkawang tuh. Saya yang berani sih kasih. Tidur mulu. Semua yang lain tuh nggak boleh. Minta apa? Kalau obat apa tuh? Pak Bento, kita coba cari Pak Bento obat tuh. Siapa yang kasih bapak nih obatnya nih? Siapa yang kasih bapak obatnya? Itu saya yang ngasihnya dia. Nggak, bapak dapat dari mana? Memang dari saya. Dapat dari siapa? Dari saya bawa sana. Dari mana? Dari Butuai. Memang saya tanggung di Butuai itu lengkap JS saya. Oh gitu. Karena kami, kumpulan kami semua Kalimantan, semua seluruh dunia ini, pasukan merah tuh, itu pasukan bantu polisi. Di sini narkoba, rumah narkoba ini sini untuk pabrik sabun nanti. Di bawahnya tuh 7 tingkat, di atasnya itu kami ini anjing-anjing rumah sakit jiwa sana. Dari mana mereka tahu tuh dari pasien. Kenapa kamu narkoba, kena pengaruh Pontianak ini katanya, rumahnya belum tahu. Maka nanti kalau yang bisa bikin pesawat untuk terbang, Pak Tun tuh nggak bantu kita orang Cina tuh. Itu satu-satunya orang Cina. Lihatlah, Rinto, kenal lah mereka lo. Ah, lihatlah lo. Udah. Sudah bergabung, semua seluruh dunia ini pasukan merah. Hah? Nggak, aku video biasa ya. Kau lihatlah. Kalau pabrik-pabrik itu nggak mau bantu kita. Nggak, aku nggak bilang Pak Yakob. Akhirnya kalau punya mereka bu, pasiennya hampir 200 ya. Punya mereka di Medan, Pak Yakub. Wah oh, mereka udah beda, mereka kuat donaturnya. Jaket hujan tembak bulan terus. Puluhan tahun. Wajar 200 lebih. Barang-barang. Tapi mereka, mereka sih ambil. Pernah kesini mau buka, tapi karena kami tolak. Tolak almarhum presiden. Udah kami sendiri aja lah, tidak mau dengan mereka gitu. Pernah kesini. Tidak pakai pilih-pilih lagi, langsung. Nggak pakai bisa pilih itu salah pilih. Bisa. Karena satu-satunya yang belum jadi presiden.